Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Pada video kali ini kita akan membagikan sebuah tutorial yang sangat bermanfaat sekali, yaitu cara modifikasi pinset ya, cara membuat pinset agar sangat runcing ya, seperti pinset-pinset yang harganya ratusan ribu. Nah, seperti di sini. Kita screenshotkan di Shopee ya, ada pinset yang harganya 100.000 lebih. Memang keunggulan dari pinset yang harganya mahal itu dia sangat lancip dan juga sangat presisi sekali. Dan untuk tutorial kita kali ini, kita membutuhkan sebuah pinset. Ini pinset yang pada dasarnya memang pinsetnya ini sudah bagus ya ini. Ini tebel, di sini tebel. Dan di sini agak tipis, jadi dia sangat mudah dipakai. Dan tetapi di sini dia masih di bagian ujung masih belum runcing sekali ya ini. Bisa kita lihat. Nah, dia biasa-biasa aja ya ini. Tidak runcing sama sekali, cuma sedengan saja. Nah, ini pinset yang biasa seperti ini. Nah, ini kurang begitu mantap ya dibandingkan dengan yang ini. Ini kan tebel dan di sini tipis, jadi memang benar-benar kokoh. Kalau ini kayak apa ya namanya ya, stainless plat ini ya. Ya sebenarnya lumayan, tapi untuk modifikasi masih bagus yang ini. Ini sangat tebel. Oke, di sini yang perlu kita siapkan. Nah tentu saja, nah ini bisa pakai amplas ataupun pakai asahan pisau. Asahan pisau seperti ini, dan fungsinya apa itu, apa namanya, pinset yang lancip dan juga runcing itu fungsinya mempermudah kita dalam mengambil chip seperti ini. Nah, jadi kita nggak perlu apa namanya ya, menuangkan seperti ini. Kalau seperti ini nanti akan lebih mudah lagi ketika kita mengambil chipnya. Kita contohkan di sini sebelum kita modifikasi. Kita coba untuk mengambil chip di sini ya. Nah, ini agak susah ya ini. Nah, nggak bisa masuk ini. Nah, nggak bisa masuk. Nah, oke. Solusinya adalah kita modifikasi sedikit. Nah, ini sebenarnya sudah dilancipkan oleh pabriknya kan, tetapi di sini kurang begitu sempurna ya, karena memang harganya murah. Biasanya saya lakukan pengasahan seperti ini. Nah, saya tipiskan dulu di bagian ujung. Arahnya seperti ini ya. Kita samping dulu ya ini. Bisa kita lihat bekas saya amplas ini tuh. Nah, dia sudah mulai tipis di bagian samping. Nah, ini. Nah, sudah mulai tipis ya. Tinggal satunya lagi. Kita tipiskan. Nah, sambil diperhatikan di sini ya, jangan sampai apa namanya mencelai atau bengkok ya, harus benar-benar lurus. Nah seperti ini sudah lumayan, tinggal kita sampingnya. Nah, seperti ini nyamping ya, menyamping. Coba saya zoom lagi apa bisa. Nah, bisa ini. Nah, kita dekatkan kameranya supaya kelihatan di sini ya. Kita gesek-gesekkan sambil kita kira-kira ini. Nah, apakah sudah lancip apa belum? Intinya kita putar-putar aja supaya dia nanti bisa apa namanya bulat ya. Kita cek. Nah, sudah lumayan lancip ya ini, lumayan sangat lancip. Mungkin kita tambah lagi pakai ini ya, kita putar-putar. Ini perlu konsentrasi juga ini. Nah,
kita cek. Ini masih lebih tipis yang ini ya, lebih tipis yang atas. Coba kita gesek lagi. Oke. Nah, ini sudah lumayan mantap ya ini. Sudah sangat lancip. Dan kita gunakan coba untuk mengambil chiplet. Ambil chiplet dari tempat asalnya. Bentar. Chipletnya ini agak lepas ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah ini ya. Ini chiplet SMD. Coba kita ambil. Mudah ya. Jadi bisa ngambil ini. Sebenarnya bisa kita tipiskan lagi, kan, tapi kalau terlalu tipis kadang kita tidak bisa presisi ya. Nah, seperti ini. Kita taruh. Kemudian kita oncek seperti ini lagi. Kita ambil seperti ini. Kita taruh lagi ke tempat PCB-nya. Kita ambil lagi. Nah, ini biasanya lebih mudah harus seperti ini. Daripada kita tuangkan, kadang ada yang terbalik-terbalik ya. Itu sedikit repot juga ini. Nah, ini hasilnya mantap, mantap sekali ini ya. Sudah sangat lancip dibandingkan dengan yang awal tadi. Dia sudah sangat mantap ini. Sangat lancip sekali. Jadi mudah digunakan. Nah, oke. Mungkin itu saja yang bisa kita bagikan ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga saja video yang pendek ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya. Jangan lupa klik tombol suka dan komentar di video. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Terima kasih.